untuk mengetahui manfaat dan tata cara menggunakan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah, para guru dan kepala SMK se-Kabupaten Bogor mengikuti berbagai sosialisasi tentang rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi tentang RKAS di salah satu hotel di kawasan Mega Mendung Kabupaten Bogor. Dalam sosialisasi ini, para guru dan kepala SMK se-Kabupaten Bogor diberikan pemahaman tentang manfaat dan tata cara mengelola rencana kegiatan anggaran sekolah secara baik dan benar sesuai peraturan dari Kementerian Pendidikan Nasional. RKAS merupakan aplikasi yang wajib diketahui oleh para guru dan kepala SMK saat akan mengajukan dana BOS atau bantuan operasional sekolah kepada pemerintah melalui sistem online. Selanjutnya, pihak sekolah yang telah mendapatkan dana BOS bisa melakukan pembelanjaan untuk pemesanan barang atau jasa untuk kebutuhan sekolah dengan sistem pembayaran secara non-tunai melalui online dengan mengacu pada sistem informasi pengadaan barang jasa sekolah atau SIPLA. Pengguna bantuan dari pemerintah itu kan harus dipertanggungjawabkan. Nah, saat penggunanya ada aturan, pasti ada peraturan pemerintahnya ada, kemudian juga yang ada, kemudian pelaporan itu ada, pajak dan sebagainya itu kan ada. Jadi supaya tidak ada masalah aja. Kemudian kami adakan sosialisasi teman-teman itu karena ada perbedaan. Kalau tahun kemarin itu biasanya tanda tangan NPH dulu, kemudian fakta integritas dan yang lain-lain, baru dana BOS cair. Kalau sekarang BOS cair dulu, baru tanda tangan. Jasa ya, kemudian negosiasi harga, jumlah, spek, segala macam dilakukan transaksi online. Sampai barang itu dibayar tidak dengan cash. Kemudian semua dokumen pertanggungjawaban itu dilengkapi oleh penyedia. Itu ada kewajiban untuk itu. Nah, salah satu belanjanya itu diantaranya melalui SIPLA, sistem informasi pengadaan barang jasa sekolah. Jadi nanti kaitannya dengan apapun yang bantuan, namanya bantuan, mau BOS, mau bantuan apapun, itu arahnya ke sana. Arahnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga melahirkan sumber daya manusia yang unggul tadi. Gitu. Ya diharapkan kita sekarang hari ini lebih betul-betul lebih terinci di dalam anggaran RKAS-nya supaya betul-betul yang bisa mendongkrak untuk peningkatan mutu pembelajaran itu sendiri. Penerapan sistem RKAS melalui sistem online ini dilakukan oleh pemerintah agar dana bantuan seperti dana BOS bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh pihak sekolah demi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan kelayakan sarana dan prasarana sekolah hingga mumpuni. Dari Megamendung, Kabupaten Bogor, Mandi Jajar melaporkan.